Ini kita lagi di lantai atas. Gitu, di lantai atas. Halo, lagi dimakan. Enak gak makanannya? Enak. Enak, enjoy ya. Thank you. Di sini ada para sahabat Reibong. Hai. Apa kabar? Hai. Belum pada makan ya? Masih ada makanan. Lagi nunggu makanan. Oke deh, enjoy. Mas Bayu lagi makan. Enjoy Mas. Kaflo lagi makan nasi goreng, enak gak? Mantap ya. Sekarang kita udah di lantai bawah, lantai pertamanya. Di sini ada mini barnya gitu nih. Di bawah emang sengaja buat bikin semua minumannya di bawah. Gitu. Jadi biar lebih gampang, lebih efisien juga, biar lebih cepat. Jadi di bawah sini buat bikin minuman gitu. Kalau di lantai 3 tadi ada dapurnya buat masak makanan gitu sih. Udah selesai? Udah. Selesai. Gimana, enak gak makanannya? Belum nyoba? Jadi ya begini kondisinya. Kalau makanan kita, gue ada banyak sebenarnya. Kita yang rekomendasi gue banget favorit di sini adalah pempek bong. Ini pempek gue, pempek punya gue sendiri. Kita ada di sini, gitu. Terus ada pasti minuman-minumannya lengkap. Terus ada makanannya. Makanannya ada makanan Indonesia dari snack sampai makanan berat. Terus juga ada makanan Western, makanan luar, makanan baratnya ada dari snack sama dan ada makanan beratnya juga, ada steak, ada kentang goreng, banyak. Jadi gua ngasih banyak pilihan di sini. Jadi mungkin ada yang nggak suka makanan Western bisa makan Indonesia gitu. Ada yang nggak terlalu suka makanan Indonesia lebih sering makanan Western, ada juga gitu. Jadi gua ngasih banyak pilihan sih di sini sebenarnya. Gua sendiri suka nongkrong gitu. Jadi emang ya gue tau lah tempat-tempat nongkrong anak muda tuh yang diminati pada anak muda tuh kayak gimana sih gitu. Paling mereka tuh kalau nongkrong pesan minuman yang pasti kopi-kopian gitu, terus snack-snack gitu. Ini first launchingnya pas ulang tahun gue tahun lalu, September, udah 5 bulan berjalan sampai sekarang ya. Alhamdulillah sih, sambutan mereka cukup baik gitu. Tapi emang gue jarang kesini karena emang syuting terus kan. Jadi ya emang jarang kumpul-kumpul sama mereka kayak gini. Jadi emang beruntung banget hari ini lagi day off, jadi gue bisa kesini. Pastinya itu sih, mencoba hal baru dengan berbisnis dan investasi juga menurut gue. Jadi ya coba aja sih, karena gue sebelumnya juga belum pernah kan coba berbisnis tuh kayak apa. Jadi gue pengen aja ngebikin restoran dan sekalian emang buat tempat nongkrong gitu. Ya sebenarnya nganggapnya turning point aja sih, kayak ya kenapa nggak coba kalau bisa gitu kan, biar gue juga nggak di situ-situ aja sebenarnya gitu. Selain gue syuting ya gue masih punya ilmu lain gitu seenggaknya. Jadi ya emang kepengen aja sih, sama ya yang pasti investasi karena gue juga masih muda kan, ya anggap aja tabungan buat gue nanti